Satu keluarga ini saudara yang memiliki seorang anak disabilitas di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, tinggal di rumah tak layak. Bahkan jika hujan turun, mereka harus menumpang tidur di rumah tetangganya karena seluruh area rumahnya basah akibat atap yang bocor. Rumah yang terbuat dari kayu dengan atap pelepah pisang ini menjadi rumah yang telah dihuni oleh satu keluarga di Nagan Raya, Aceh, selama bertahun-tahun. Kondisi rumah ini masuk dalam kategori tidak layak. Lantaran hampir setiap bagian atap di rumah ini telah bocor dan tidak bisa menahan derasnya air hujan saat musim hujan datang, sehingga mereka harus menumpang tidur di rumah tetangga agar lebih aman, tak hanya bertahan di rumah dengan kondisi bocor. Selama ini, rumah mereka juga tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus dan sanitasi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini, keluarga ini memanfaatkan terpal plastik seadanya di bagian sudut belakang rumah yang dijadikan sebagai tempat mandi dan mencuci untuk berbagai kebutuhan sehari-hari yang sumber airnya menumpang dari rumah tetangga. Dengan kondisi rumah yang tidak layak, Keluarga ini juga memiliki anak dengan kondisi disabilitas. Banyak kebutuhan yang harus mereka bayar. Karena itu, mereka tidak mampu untuk memperbaiki kondisi rumah yang telah lama bocor karena tidak memiliki biaya. Penghasilan suaminya, yang hanya seorang buruh harian di kebun sawit, hanya cukup untuk biaya kebutuhan makan sehari-hari bahkan lahan yang mereka gunakan untuk mendirikan rumah sejak 2018 lalu ini masih berstatus utang karena masih belum lunas dibayar kepada pemilik emang udah lama juga tidak berapa kali saya rehab juga kan ini baru-baru ini nggak nggak bisa saya rehab lagi karena nggak ada keuangan juga ada manifes sekarang abang kerja pun kadang-kadang kadang, -kadang, kadang nggak gitu kalau waktu hujan gimana gitu ini sekarang ini kami numpang rumah kakak ini tetangga yang punya rumah ini. Numpang tidur. Numpang tidur, masak semua di situ. Menurut pihak desa, terdapat puluhan keluarga miskin di wilayah Gunung Pungki. Dan bantuan untuk rumah layak huni kepada warga yang membutuhkan belum satu pun terrealisasi. Padahal sudah diajukan sejak tahun 2022 lalu. Sekitar tahun 2022, kami dari pemerintah mengajukan ke Perikim Aceh ada 13 kakak yang sampai hari ini satu kakak pun belum terrealisasi. Dan nantinya, jika memang terdapat bantuan rumah layak huni untuk warga telah turun dari pemerintah daerah, maka bantuan yang paling diprioritaskan akan ditentukan bersama dengan melihat faktor yang paling mendesak. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh.